Lesson Note Kalkulus 1 Chapter 7 sampai dengan 8 Diferensial. Learning Outcomes. On successful completion of this course, student will be able to L1 describe basic concept of single variable calculus. Online materi. Pertama, penurunan rumus diferensial. Kedua, mendiferensialkan fungsi tersusun. Ketiga, mendiferensialkan fungsi berpangkat fungsi. Daftar pustakanya demikian. Terakhir bahannya sampai dengan ini ya, log, ya, turunan log. Jadi kita contoh dari turunan log yang single sama plural atau ganda ya. Oke, kita lihat nih, Y dengan log X dalam pokok 5, berapa turunannya? Mungkin di high school atau SMA itu jarang loh pakai log, kecuali len, logaritma dalam pokok E, ya kan? Len sering. Jadi turunannya Y aksen apa? Menurut rumus? Kalau ini kan E aksen 1 kan? Seper, gitu kan? Apa? X len A. A nya berapa? A nya 5. Kan gitu kan? E aksen. Ya, terus sini kan U aksen per U len A. Terus ini E aksen 1 kan? E aksen 1. Betul ya? Seper ya, E aksen 1 per X len A. A nya berapa? A itu dalam pokoknya. Masih kan? Minggu lalu kan kita ada Y sama dengan log X dalam pokok A. Y aksen adalah 1. 1 itu sebetulnya E aksen. 1 itu asalnya E aksen per X len A. Ya, ya, ya. Rumusnya ini, di catatan ya. Nah, kita lihat sini. Sini satunya asalnya dari E aksen. E aksen 1 ya. Per X len A. A nya berapa? 5. Udah sampai sini? Ya. Sekarang kalau yang bentuk majemuk ini, rumusnya apa? Anda lihat. Kalau log U dalam pokok A, turunannya apa? 1 U aksen dan 1 U aksen per U len A. Jadi aksennya adalah U aksen. Ini X kuadrat tambah 5 X plus 7 aksen. Aksen berarti yang diturunkan per U, ya enak? U len A. A nya berapa? A nya dalam pokoknya 5. Nah, U aksennya berapa? X kuadrat turunkan 2X, 5X turunkan 5, 7 turunkan 0. 0 saya tulis ya. Per U len A nya salin aja ya. U nya S kuadrat tambah 5 X tambah 7 len A, A nya 5. Udah. Jawabannya kan seperti ini ya. Kalau ini yang single, ini yang plural. Jelas ya, ini contoh dari bentuk tunggal dan bentuk.